Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama Wainit Channel di sini. Nah, teman-teman, hari ini saya berada di kebun getah. Dan hari ini saya mau tengok bapak saya menebang pokok getah, teman-teman. Jadi, ikuti keseruan video ini. Saya harap kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, oke? Jom. Sebab kami mau tanam ini pokok sawit, teman-teman. Coba kamu lihat ini pokok sawit. Nah, dia punya buah besar, teman-teman. Dari sini sampai sini. Cuma kamu lihat ini pokok getah sudah ditebang. Ada beberapa pokok getah di atas sana, teman-teman. Apa saya sudah tebang karena mau bagi laluan kepada pokok sawit ini, teman-teman. So, pokok sawit lebih lumayan hasilnya daripada pokok getah. Teman-teman, sebenarnya sayang juga sebenarnya ini pokok getah, tapi oleh karena pendapatan bulanan tidak mencapai sasaran yang dianggarkan, sudah puluh-puluh tahun teman-teman masih begini, jadi kami bercadang untuk memotong, menebang pokok ini, teman-teman. Nah, sebabnya teman-teman, kalau tidak ditebang, coba kamu lihat buah sawit ini. Dia semakin besar dan berat, teman-teman. Harga sawit sekarang tinggi, teman-teman. Jadi, kita tanam yang memberikan pulangan besar, teman-teman. Luas sudah ini, teman-teman. Kamu punya kebun. Tinggal pokok kelapa dan pokok kelapa sawit lagi yang ada. Ini bapak saya, teman-teman. Dia mau tebang pokok getah hari ini. Coba lihat. Besar kan, teman-teman. Apa saya guna kapak saja, teman-teman. Coba kamu lihat ini. Tinggi sudah. Hanya menggunakan kapak. Saya tinggal jam, teman-teman. Ini bapak saya. Kita mau lihat di mana dia jatuh ini, teman-teman. Awak ke mana, teman-teman? Pokok getah ini sangat keras ya, karena menggunakan tenaga yang lebih. Kalau menggunakan sisa cepat ini, tapi kapak saja, teman-teman. Itu bapak saya. Kita lihat, teman-teman, di mana ke arah dia jatuh. Coba kamu lihat. Nah, teman-teman, kata bapak saya, ini satu pokok ini tidak jatuh, teman-teman. Karena dia tersepit di atas sana. Tunduk. Tunduk. Pukul. Matamu. Jelinganmu. Matamu. Jelinganmu. Teman-teman, wow, jatuh sudah dia, teman-teman. Oh, ini dia. Kita tunggu yang satu ini
Menati kita mun. Ba. Nah, teman-teman. Cuh. Nah. Dibuat. Nah, jadi teman-teman selepas dipotong yang ini, Papa saya akan potong ini dari sini, potong pendek-pendek sehingga ranting-rantingnya, supaya itu pokok itu ranting itu pokok kan yang tinggi dia akan jatuh di tanah dan rumput teman-teman. Begitu cara meluas kasih rumput itu pokok. Oke, lepas itu. Itu pokok mangga teman-teman. Saya ada nampak satu biji buahnya di atas, tapi sangat tinggi. Saya tidak berani ambil teman-teman. Yuk kita ke pokoknya. Kami ada pokok mangga teman-teman. Tapi pokok mangga kami ini ada satu buah, satu biji saja di atas. Jadi saya macam mau ambil, tapi saya tidak tahu macam mana mau ambil itu buah mangga. Sebab ya kamu tengok sini, coba kamu tengok. Nah, pokoknya sangat tinggi. Macam mana saya mau ambil teman-teman? Ini rumah kami, rumah panjang. Coba kamu lihat rumah kami dari sini ujung sampai sana. Rumah panjang. Kami punya rumah, rumah panjang. Saya mau ambil teman-teman. Ada buah di atas yang tersembunyi tapi tidak dapat ambil. Kalau kamu tengok pokok dia tunah. Hari itu dia berbuah banyak kan? Saya naik dari sini bawa sampai naik atas. Tapi hari ini buahnya sangat sedikit teman-teman. Jadi saya tidak memanjat. MG teman-teman, coba kamu lihat ini pokok. Ini ialah durian meriba. Kami panggil dia meriba. Coba kamu lihat buahnya teman-teman. OMG teman-teman. Iyalah. Buah pokok meriba kami teman-teman. Wow, sejak sekian lama saya tidak makan ini buah, akhirnya dia berbuah lagi teman-teman. Coba kamu lihat. Nah, ini kan karena panggil tempat kami ini buah meriba. Seperti serikaya tapi rasanya sedap sangat. Dan kejap lagi dia akan masak. Coba kamu lihat kuning-kuning. Di celah-celah durinya sudah kuning teman-teman. Jadi apabila dia semakin kuning, sudah bisa dipanen teman-teman. Sedap ini teman-teman, saya suka. Ini adalah bungai daripada buah tadi teman-teman. Coba kamu lihat. Seperti bintang-bintang. Dan masih ada buah satu di atas. Semuanya ada dua buah meriba. Jadi sebentar lagi saya akan pulang teman-teman, sebab saya sudah balik dari tengok bapak saya menumbang pokok getah. Dan sebelum saya pulang, saya mau bawa kamu di kebun nenas kami. Oke, jom. Ini adalah kebun nenas kami teman-teman. Biarpun kecil tetapi dia sudah berbuah. Nah teman-teman, ada di sini masak teman-teman. Wow, kita lihat. Wow, kalau dia sudah kuning, maksudnya sudah bisa dipanen. Yuk kita ambil. Mana mau ambil ini teman-teman? Saya tidak bawa parang. Hah, tarang. Panen nanas lagi teman-teman. Oh, cantik kuning. Ada lagi satu teman-teman. Ini sudah masak juga. Oh.
satu lagi. Yuk kita panen juga. Wow, dapat lagi. Ada sudah dua. Wow teman-teman, ternyata ada lagi masak. Coba kamu lihat di sini. Nah, masak lagi. Wow, ini super duper masak teman-teman. Ini rasanya sangat manis. Original. Dapat nenas lagi. Wow, sekarang ada tiga. Yuk kita panen lagi teman-teman. Ada masak di sana. Alah teman-teman, coba kamu lihat. Ini sudah tidak bisa dipanen, sepertinya sudah busuk. Alah, terlambat. Tak apalah. Ada lagi teman-teman. Ini pun sudah mulai busuk. Kita tinggalkan saja kalau begini teman-teman. Di sini lagi. Masak. Alah, sudah busuk teman-teman. Coba kamu lihat. Sayang sekali, saya terlambat. Biarkan saja di sana. Sudah tidak bisa dimakan. Kenapa saya bilang di kebun nenas kami di belakang rumah ini, biarpun kecil buahnya banyak teman-teman. Saya sudah sepatutnya saya ada dapat 6 buah, 6 biji nenas, tetapi ada 3 yang busuk. Jadi saya tinggalkan saja di pokoknya sampai saya luka teman-teman. Saya bawa 3 buah, 3 saya bawa 3 biji nenas pulang saja. Macam ini. Jadi ini ada satu, ada satu lagi yang kecil, sama satu yang kecil. Coba kamu lihat, ada lagi mahkota dia. Jadi saya dapat 3 dan saya tinggalkan ada 3 sama yang sudah tidak boleh dimakan. Jadi teman-teman, saya mau pulang, saya mau bawa balik ini ke nanas, sebab sudah masak, sudah kuning semuanya. Nanti di video yang seterusnya saya akan bawa kamu panen buah nanas di kebun lagi, tapi bukan kebun yang di belakang rumah, tapi di kebun yang di atas sana di bukit. Jadi itu saja video saya kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Harap kamu suka videonya dan jangan lupa like, comment, dan share dan subscribe saya punya channel. Oke, saya balik dulu teman-teman. Bye bye. Come back, be with me. I just wanna be